Halo, jumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini mau mencoba menerbangkan merpati free fly, terbang bebas dan akan kembali ke tangan. Tapi ini burungnya atau merpatinya baru ngeloloh. Ini anaknya nih. Anaknya satu ya. Yang satu mati. Nah, ini burungnya. Jambul satu, pala polos satu. Ya, kita mainkan langsung ke lapangan aja ya. Kita masukkan ke box langsung. Ya, ini saya udah sampai lapangan ya. Karena untuk melatih free fly harus ini ya, harus tidak ada halangan. Maksudnya halangan pandangan. Nah, ini burungnya udah saya kasih ke box. Ya, pasang sawangan dulu ya, biar ada bunyi-bunyi, dia ketahuan ntar di mana gitu. Ini burungnya di sini. Tuh, dua. Kita pasang sawangan dulu. Ya, ini burung yang tadi yang ngeloloh ya. Ini udah saya pasang sawangan. Yang ceweknya. Nah, itu yang jantan. Ini yang betina. Itu yang jantan. Ya, kita langsung terbangin. Mau free fly apa enggak? Untuk merpati yang sudah ngerem dan sudah meloloh. Ya, kita akan buktikan di sini. Mau apa tidak ya? Lepasnya langsung, langsung terbang. Ternyata mau terbang ya. Merpatinya ngerem, mau terbang. Nah, kita tunggu hasilnya ntar. Dia mau turun apa enggak gitu. Kalau terbang mau, ya kita tinggal tunggu turunnya ya. Nah, itu merpatinya. Nah, cum. Cuman. Sawangannya bunyi. Nah, itu merpatinya. Sepasang ngeloloh. Main free fly bisa apa enggak? Nah, kita buktikan masih mau terbang. Yang kita nantikan lagi mau turun ke tangan atau tidak. Karena ini hampir berapa ya, 15 hari ngerem, terus tambah lagi sekarang anaknya baru umur 10 hari atau hampir sebulan lah ya nggak diterbangin. Nah, ini terbangnya nggak kelihatan ya, cuman gerakan sawangannya doang nih. Karena warnanya putih. Ya, ini merpatinya udah mulai bisa dicium ya. Hilang lagi. Udah mulai pendek ya. Panggil. Jadi nggak hilang ya, masih alhamdulillah masih deket-deket sini ya. Posisi ngerem, posisi ngeloloh, tapi masih mau free fly. Kita panggil pakai peliwitan. Ada angin, naik lagi. Jadi turun. Ada angin.
Jadi alhamdulillah ya, masih mau turun. Ini yang betina, ini jalan di kepala. Merpati free fly, posisinya ngeloloh ya. Jadi masih mau terbang bebas. Nah ini yang jantan. Cukup sekian, Mas Ari Citayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.